dong. The Comment. Dan kita akan mengundang seorang wanita cantik untuk bermain games. Nggak boleh ketawa. Mari kita undang ini dia wanita cantiknya. Ini dia Sisi Priscilla. Yeah. Kan sebagaimana pengalaman kamu, video-video yang kita sajikan selalu lucu-lucu kan? Ya, selalu lucu sih. Hilarious. Aduh gila sampai sakit perut. Selesai syuting biasanya pulang terus kayak kram banget. Parah. Terlalu lucu. Gila. Thank you banget. Gila. Abis nyinyir, abis. Maka ini adalah game. Gak boleh, ketawa. Sesuai dengan namanya, Gabowa itu adalah nggak boleh ketawa, berarti di permainan ini tidak boleh ketawa. Masa sih. Nanti ada dua orang yang akan maju ke depan untuk menonton VVCU tapi nggak boleh berekspresi apapun. Ya, orang yang memilih nomor akan memperhatikan siapa yang senyum atau ketawa pas nonton video. Jadi misalnya Danang milih. Iya. Jadi kita yang main nih. Lo jadi jurinya siapa yang... Kita nahan, ketawa. Iya. Kalau ada yang senyum atau ketawa akan dapat hukuman yang ada di balik kotak ini. Mari kita pilih nomornya. Oke. Saya pilih nomor 5. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Harap bersabar, ini adalah ujian ya. Mohon. Eh lucu lo ketawa. Ya lucu ya, kayak kita saya pilih lagi hukuman. Ya berarti kita dua-dua kena hukuman. Yes. Kok gue gak ada hukuman? Ada kan tadi gue udah ngomong. Oh udah ya, gue gak ada. Lihat. Saya pilih nomor 5, yang dekat sama nomor 5 itu nomor 1. Masa? Ya. Aman! Yeay! Ini udah kan gue. Wih, aja mohon bersabar, ini ujian kepsek. Oke, berarti sekarang non prisi nomor 3. Bo lagi ngemut, Bos. Iya, tadi ada gitu. Iya enggak? Tadi juri kan. Udah saya kalah. Enggak tahu. Gimana juri? Jurinya dulu. Oh, gue jurinya. Lo ngapain ngeliatin videonya? Tadi buka lo gimana? Gini. Kalau ulang udah pasti enggak lucu. Kurang? Nah, lo ketawa tuh. Ya, nah, lo kalah. Ya. Hah? Ya, oke, Danang kalah. Ya udah lo kalah pokoknya. Kalah aja. Gue dapat apa gue nonton. Ya, coba lah kita pilih. Hukuman nomor 3. Berarti 3, bebas. Hukumannya nomor... Yeah, Danang makan permen. Danang makan permen. Gila. Jangan dibaisin dong, Pak. Habis. Kan ada lagi. Ya, ini udah. Nih, gue yang pilih. Nih. Nah, itu. Ya, itu sih seodol semua itu. Lihat, permen aku matching tuh. Tuh, di mana permennya kan? Ya, kelihatan kan? Oh. Rasa apa? Anak. Coba baunya. Oh itu bau mulut gua sama. Terus kenapa gua menghirup dengan... Kenapa lu menghirup dengan sepenuh tenaga? Oke sekarang gua. Oke, kita di sini. Oh iya benar. Saya akan pilih nomor 6. Jangan.
Kalau fotonya. Giliran gini kok videonya lucu ya? Kok kalau gue yang main replay. Videonya lucu sih? Iya. Emang gak lucu ya? Ya asik. Oke, asik ya. Cepat. Andali. Kita sekarang gerakan begini lah dia. Iya. Ini puding melon, ini puding melon. Pak, puding melon mah bening, Pak. Ini pakai pewarna tekstil nih. Enggak, ini green tea. Kiwi. Kiwi green tea. Banyak dong. Lu giliran bohong lu, Pak. Ini kiwi. Buset di bawahnya. Ini enggak bisa nih. Iya bener. Ini enggak bisa. Ya udah lagi. Gigit. Gigit dong, Neng. Gue udah gigit, kan lo gak suruh kunyah. Cuma suruh gigit, kan? Gigit, kunyah. Iya. Apa sih? Ini rumput nih, mati rumput nih. Bukan rumput. Kita kasih makan rumput. Apa sih ini? Ini adalah melon asam manis. Apanya manis? Melon sama kuah asam manis. Kuah asam manisnya kayak buat ayam asam manis. Rasanya gak enak banget. Terima kasih ya. Enak non lagi. Puding guyonan. Loh, kok kamu habis? Setengah. Saya mau makan ini, saya mau laparan anak. Coba lagi sini saya suapin. Udah dong. Oke, sekarang lanjut. Saya pilih nomor satu deh. Itu serem banget. Itu light off itu ya. Light off. Itu lucu. Enggak lah. Kayak begitu lu. Bapak gamesnya gede banget. Kurang. Oke, enggak apa-apa. Selainnya saya bisa membalas Nona Sisi ya. Gue yang pilih deh. Lah gimana? Gue yang pilih deh. Ntar apa lagi deh. Kan gue gak tahu isinya apa. Yaudah yuk Neng. Yaudah pilih dah. Pilih nomor satu. Es krim. Mana banget es krim. Makan es krim. Es krim apa? Enak deh pokoknya. Karamel macchiato. Karamel. Mocha karamel macchiato. Macchiato. Ih, jangan dicium dong, langsung aja. Lu, tapi gue doyan kok. Wede. Lu nyengir. Ini es krim rasa jeruk jahe pedes. Kayak jeruk jahe enak dong. Enak. Lah happy banget dia. Keselin dah. Rapat di tengah ya, maju. Oke. Oke, Bu. Oke, nomor 4. Deh, kalah. Enggak. Lu ketawa tuh, nah, tapi udah selesai videonya. Gue enggak lucu. Lu merang. Curang lo, jangan merang dong. Lah, kagak ada peraturan apa, yang penting jangan ketawa ya kan. Wah, gila. Gak sabar. Berarti Danang diskualifikasi, Danang kalah. Oke, peraturan yang jelas dong. Kataan gitu. Boleh, Mbak. Ayo, Neng, pilih hukuman buat dia. Hukuman nomor... Udah mulai kayak... 4. 4, oke. Hei! Penjual roti.
Hah? Eman itu? Lika-liku laki-laki, yoi. Enggak, gue tau kok. Oke. Temen yang ginanjar kan. Bisa tangkatan banget. Ayo pak, lupa. Oke, baiklah. Kalau begitu kita lihat ini yang terakhirnya. Buat kalian berdua. Posisi sini dong. Dua. Yes, Johnny. Kalian nak ubu buat gua buat enya cuma gua buat ubu mubin osas. Pada? Come again. Ovu vwe 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 onye tuwe mwe vwe ube mwe osas. I mean, what is your name? My name is Kofo Ingo. Fight again. Ovu vwe 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 onye tuwe mwe vwe ube mwe osas. Krimilis. Ya, Pak. Enggak, Pak. Videonya udah habis. Videonya udah habis. Itu saya udah nonton di Nike, gak ketawa dulu. Dalam hati gue bisa dengar. Enggak, udah. Oke, berarti kamu kalah. Wewewewe juga kan. Ada di Nike. Krimilis subscribe. Oke, dia hukumannya buat sisi nomor 3. Makan semua. Iya. Ini makan permen, ini makan permen, ini makan permen. Gak boleh dipilih, gue pilih sendiri itu, dong. Itu tuh keluar. Dia jatuh. Ya gila dicatuh. Dia jatuh. Nakal banget, nakal. Bangor betati. Ini gimana sih? Gak, kayaknya cabut aja. Cepet, cepet. Bisa gak dicabut? Tutupnya dibuka saya gitu bisa kan? Saya sudah makan permen ini. Ah, nggak ada masalah itu mah. Ah. Oh my god. Halo. Enak kan? Enak kata Sopit? Enak. Yeah. Enak. Enak. Yeah. Oke. Okay. Tenang aja komentars. Buat yang masih pengen bergemes-gemes dia bernama Nona Sisi, kita akan ada di segmen selanjutnya bernama bersama Nona Sisi. Jadi stay tune di The Comment. Memang dalam belanja online yang harus kita perhatikan, yang harus kita fokuskan, yang paling penting dalam belanja online yaitu line-nya harus on. Kalau enggak internetnya kan enggak nyambung. Offline. Ya. Offline. Iya, gitu. Dan kalau mau beli barang harus smart. Smart itu bisa dilakukan sama manusia. Apabila kamu tidak smart, T-nya dikurangin jadi smart. Bayang.